bertahan menanggung kesakitan-kesakitan sampai nang terberat sekalipun. Bilanya kita, ujar Imam Ghazali lagi nih lah, man syaka su'a khuluqa ghairihi su'a khuluqi ghairihi fadzalika dalla ala su'i khuluqi. Barang siapa masih mengeluh karena jahatnya orang nang di sekelilingnya, itu menunjukkan bahwa masih jahat lagi akhlaknya. Ketika kita mengadu, umah ini jahat benar, aku sakit benar, aku tersiksa lagi, itu jangan disalahkan orang, salahkan diri kita belum sempurna akhlak, karena orang yang sempurna akhlak sanggup menyandang kesakitan-kesakitan. Orang yang baik itu adalah sanggup tadi menghadapi segala manusia dengan baik. Inya bisa berbuat baik kepada seluruh manusia sampai kepada